Oke, ketemu lagi di hari ini. Saya ucapkan selamat datang yang barusan menemukan channel kami. Bagaimana? Selamat datang dan jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Edisi kali ini kita akan membuat running tag ya. Ukurannya 32x192 ya. Seperti ini. Untuk casingnya saya menggunakan aluminium. Nah, ini kira-kira 4,5 ya untuk panjang ininya, terus ketebalannya sekitar 2 cm ya. Untuk 2 cm. Seperti ini. Sangat panjang sekali untuk 192 cm ya. Hampir 2 meteran ini. Terus saya menggunakan panel P10 SMD. Seperti ini. Dan menggunakan controller HDW60 ini. Untuk pemasangannya dua sisi, atas bawah ada, atas ada ya. Pemasangannya dengan kabel seperti ini. Untuk membuat dua sisi, tapi kalau membuat hadapan beda lagi ya untuk soketnya ini. Dan menggunakan power supply 5 volt 20 ampere untuk mengangkat semua LED seperti ini. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Saya setting seperti ini. Ini sudah saya setting ya. Untuk menyetingnya kita bisa masuk aplikasi yang namanya LED ART ya, seperti ini LED ART. Kita konekkan wifi nya dulu ya. Untuk menyetengnya lah seperti ini. Untuk menyetengnya kita bisa download LED ART dengan cara masuk ke Play Store. Kita cari yang namanya LED ART. Nah, ini banyak sekali, tapi untuk HDW60 ini pakai yang ini ya. LED ART LED ya ini. Ya seperti ini.
ini sudah saya install. Ini untuk keterangannya seperti ini. Tinggal kita send langsung ya. Ini seperti ini, send. Tulisan sudah berubah yang kita inginkan. Ini cukup bagus sekali ya untuk di toko atau di counter atau di mana-mana untuk tulisan ini. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan subscribe dan like agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.